Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Adil Fajar dari Diecast Garage. Nah, kali ini di kesempatan ini gue bakal ngebuka Hot Wheels yang baru aja tiba, yaitu cara Fast and Furious Gift Pack yang terbaru di tahun 2021, guys. Jadi ini belum ada lagi yang masuk sejauh ini gue lihat di Indonesia, baru di tempat kita, dan ini castingnya cakep-cakep, guys. Oke, kita bahas dulu dari boxnya. Boxnya ini tampilannya baru. Nah, kita dari samping gini ya, biar cukup. Jadi tulisan nama-nama mobilnya itu ada di samping sini. Ini ada 61 Impala, kemudian Ford GT40, 72 Gran Torino Sport, kemudian ada dari Too Furious Lancer Evolution, dan ada Fast and Furious Tokyo Drift Nissan 350Z. Ini warna hitam, cakep. Oke, langsung aja kita bakal buka. Ini tampilan belakangnya, biasanya kan di sini ada namanya, tapi kali ini di gift pack yang ini dia nggak ada. Ini tampilan gift pack baru, dan ini dia made in Indonesia. Jadi sebelum dia diekspor ke US kemana-mana, ini gue dapat dari US, jadi dari Indonesia masuk ke US, kemudian balik lagi ke Indonesia. Ya, gue nggak ngerti lah, cuman beredarnya di sana lebih cepat dibandingkan di sini. Oke, langsung kita bakal buka. Jadi buat informasi aja, gift pack sekarang ini yang isi 5 itu pabrikannya udah di Indonesia, guys. Jadi barangkali semoga nanti kedepannya yang gift pack isi 5 lebih cepet didistribusikan di Indonesia. Oke. Ini dia 5 casting Fast and Furious gift pack isi 5 terbaru 2021. Yang dari atas, paling atas itu ada Impala, 61 Impala dengan warna merah. Ini mobil maskel, mobilnya Dom di seri The Fast and Furious atau Fast 7 ya kalau nggak salah. Karena dia regular ya, jadi detailnya agak kurang. Cuman di cat aja merah. Dia ada strip putih di sini dengan tulisan di belakangnya itu Impala. Ini tulisannya Impala. Dan ini sebelumnya udah pernah muncul juga di seri gift pack yang pertama. Ini gua bawa. Nah, ini yang atas ini gift pack pertama, dan ini gift pack yang 2021 ini. Dan kalau dilihat, dia ternyata sama sekali tidak ada perbedaannya. Ini gift pack atau ya gift pack ini made in Indonesia juga. Jadi nggak ada perbedaannya, guys, antara yang keluar tahun 2020 kalau nggak salah, 2019 dengan 2021 sekarang. Tampilan belakangnya sama dan base-nya juga sama, guys. Ini tulisannya dia Made in Indonesia. Oke, itu dia yang pertama, 61 Impala. Oke, next kita bergerak ke yang kedua, itu ada Ford GT40. Ford GT40 pertama buatan Indonesia kalau nggak salah. Ini made in Indonesia. Warnanya biru dengan ada strip putih, ada tulisan Ford-nya. Ini ada spionnya, detailnya oke. Dengan strip putih dua garis di bagian atas. Ini muncul di Fast 5. Better lah. Dan kalau kita bandingkan dengan casting sebelumnya, itu yang seri Walmart kalau nggak salah.
dia warna birunya ini lebih gelap, lebih bagus lah menurut gue. Ini yang sebelumnya yang di seri Walmart, dia made in Thailand. Secara detailnya sama, cuman dia warnanya doang. Yang ini lebih light, ini lebih dark. Oke, menurut kalian bagusan yang mana guys? Kalau gue pribadi prefer yang lebih gelap ini warnanya, yang made in Indonesia. Itu dia yang kedua. Ford GT40. Kemudian kita bergerak ke yang ketiga, itu ada 72 Ford Grand Torino Sport. Nah, ini juga udah pernah muncul di seri Walmart, di seri gift pack premium juga ada. Cuman kalau kita mau bandingkan ya, kalau mau apple to apple itu sama dengan yang sama-sama ban plastik. Nah, ini interiornya warna metallic silver. Bodinya warna hijau, kemudian the strip putihnya sama kayak tadi juga. Ini tampilan belakangnya dan dia nggak punya spion. Kalau kita bandingkan dengan seri ini, seri Walmart made in Thailand, dia warnanya hampir sama. Cuman kayaknya yang gift pack sekarang baru ini yang bawah ya, dia glitternya lebih banyak dan velgnya itu beda dengan yang made in Thailand. Dan ini ada satu lagi yang made in Indonesia atau gift pack sebelumnya. Nah, dia catnya identik, cuman beda di velg bannya aja. Ini velg bannya beda, ini gift pack yang pertama yang made in Indonesia, ini yang kedua, yang sekarang ini yang terakhir baru muncul. Itu dia perbandingannya guys, Ford Torino-nya velgnya beda dengan dua yang sebelumnya, itu yang jelas. Oke, next, selanjutnya kita punya Lancer Evolution. Ini warnanya cakep nih guys. Ini dari seri Too Fast Too Furious, mobilnya Brian ya kalau nggak salah. Warna hijau, hijaunya hijau apa ini ya, hijau lumut. Ini mungkin salah satu ciri khas mobil di Fast and Furious. Dan ternyata dia ada roll barnya guys di belakang tuh. Depannya ada nggak ya? Wih, depannya juga ada roll bar. Jadi ini interiornya keren banget, ada roll barnya guys. Spoiler belakangnya Lancer, cuman detailnya ya karena dia reguler cukup biasa, karena nggak ada detailing lampunya di sini. Detailing depannya juga nggak ada. Kalau kita bandingkan dengan yang ini seri Walmart yang harganya sekarang udah sampai 200 ribuan lebih. Sama dia juga ada roll bar-nya ternyata. Cuman yang ini kayaknya warnanya lebih hijau apa ini ya? Hijau kedaun ya. Ini lebih agak ke hijau daun tua. Ya kalau cowok kalau ngebandingin warna-warna agak pusing guys. Kacanya sama gelap, beda di warna catnya aja dikit. Dan velgnya juga ternyata beda. Ini dua bintang, ini five spoke. Oke, itu dia perbandingan Lancer Evo yang gift pack baru ini dengan yang seri Walmart. Yang Walmart itu dia made in Thailand. Base-nya beda ya, warna base-nya ternyata. Yang warna hitam ini warna abu-abu, yang made in Indonesia. Next, yang terakhir, Nissan 350Z. Ini gue gak punya lus-lusannya. Ini menurut gue salah satu casting paling cakep kalau dilihat dari samping. Tamponya. Wih. Cuman ternyata dia tamponya ini cuman separuh guys. Di sebelah sini polos. Jadi ini ada dua warna, hitam pekat dengan ada warna abu-abu. Oke, gue gak bisa bandingin dengan yang seri Walmart karena gue belum punya lus-lusannya. Tapi ini castingnya menurut gue cakep.
Ini kayak gambar kumbang ya. Peleknya warna hitam. Dan ada logo Nissan-nya di bagian depan. Oke. Itu dia guys, Nissan 350Z. Nah, gua kasih gambar yang sebelumnya tuh kayak gimana nih, bisa dilihat ini dari Google. Oke, kalian bisa lihat kan perbandingannya apa jadinya bedanya. Dan itu dia 5 casting Hot Wheels Fast and Furious seri gift pack 2021 keluaran Indonesia. Yang mungkin ntar mungkin 1-2 bulan lagi bakal beredar, kita nggak tahu, karena gift pack terbaru yang seri Lamborghini, ada seri eksotik dan lain-lain sudah beredar di toko-toko kesayangan kalian. Tapi untuk yang Fast Furious ini belum masuk secara resmi di gantungan di Indonesia. Oke, itu guys video dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka boleh like. Kalau ada komen ataupun saran bisa drop di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel kita biar kita masih semangat lagi lah buat bikin video-video selanjutnya. Sampai jumpa.